Budi luhur atau akhlakul karimah merupakan karakter orang yang beriman. Sifat tersebut melekat dan terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik dalam berkeluarga, bertetangga, hingga bermasyarakat dan bernegara. Pada awal kenabian, Nabi Muhammad pada tahun 610 Masehi, akhlakul karimah merupakan bagian penting dalam dakwahnya. Rasulullah selalu membalas ketidakbaikan dengan kebaikan, selalu membantu orang lain, dan menyelesaikan berbagai perselisihan. Budi luhur itu menjadi penyujuk sekaligus jalan keluar dari berbagai masalah. Pada abad modern, budi luhur pun mengacu kepada perilaku Rasulullah, yakni berbuat baik kepada sesama manusia, tetangga, lingkungan, dan masyarakat. Berbudi luhur yang tulus dan bersungguh-sungguh merupakan ibadah ghairu mahdhah, yakni ibadah yang berkaitan dengan muamalah, yakni mengatur hubungan sesama manusia. Sehingga terbentuk hubungan yang menyenangkan, diliputi suasana kekeluargaan dan saling tolong-menolong. Dalam hal lingkungan, warga LDI telah terlibat dalam pelestarian lingkungan. Go Green merupakan wujud dari budi luhur terhadap alam. Sejak dilaksanakan pada tahun 2008, Go Green telah menanam 4 juta lebih pepohonan. Warga LDI juga aktif dalam pengelolaan sampah dan menjaga kelestarian alam dalam program Go Green dan Kampung Iklim atau Proklim. Budi luhur juga dilakukan LDI dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga para tokoh nasional, baik pejabat publik dan aparat keamanan, hingga partai politik. Hal tersebut dilakukan dengan tulus dan bersungguh-sungguh, agar LDI bisa meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan bangsa dan negara, sekaligus masyarakat merasakan langsung manfaat keberadaan LDI. Dalam berbudi luhur dengan para tokoh dan pejabat tersebut ada hubungan timbal balik, yakni LDI berusaha membantu menyukseskan program pembangunan daerah dan nasional. Sebaliknya, para pejabat membantu dan mendukung LDI dalam melaksanakan program kerjanya yang selaras dengan program kerja pemerintah. Sementara budi luhur di tengah masyarakat, LDI menerapkan karakter rukun, kompak, dan bekerja sama yang baik. Hal tersebut dilakukan agar tercipta kehidupan yang harmonis di tengah masyarakat. Warga LDI misalnya, aktif membantu pembangunan rumah ibadah, bergotong royong membersihkan kampung. Bahkan saat pandemi COVID-19 melanda, warga LDI memberikan bantuan sembako, aktif membantu mengadakan vaksinasi massal, hingga melaksanakan disinfeksi di lingkungannya. Budi luhur atau akhlakul karimah bisa dimulai dengan cara sederhana. Senyum kepada tetangga, lalu bertegur sapa, dan aktif di lingkungan masyarakat atau dikenal sebagai 4S, yaitu senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Pelaksanaan budi luhur mampu merekatkan persatuan dalam masyarakat, yang melahirkan persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan dan kesatuan nasional itulah yang menjadi modal sosial membangun negara. Selain memudahkan masalah dunia, Allah akan membalas amalan baik manusia. Karena perbuatan baiknya dengan surga yang kekal.